Bosan menunggu antrian lama di rumah sakit? Mungkin iya, tapi tidak di Klinik Mata Utama Jalan Sumatera 27F GKB Gresik. Pasien dipanggil sesuai dengan nomor antrian untuk melakukan pendaftaran. Setelah pasien melakukan pendaftaran di bagian BBCS, pasien tidak perlu menunggu lama untuk segera dilakukan pemeriksaan. Mulai dari pemeriksaan tekanan darah, mengukur refraksi dan kerato, mengukur visus, dan selanjutnya akan diperiksa oleh dokter. Pasien yang terdiagnosa katarak akan mengisi surat persetujuan operasi dan akan dioperasi pada hari itu juga. Kalau kita hari ini datang diagnosis apa betul-betul positif katarak, itu kalau darah kita bagus, terus apa diabetesnya juga bagus, itu bisa langsung operasi hari ini juga. Kalau di rumah sakit yang lain kan enggak, kita proses nunggu panggilan. Di Klinik Mata Utama ini pelayanannya bagus-bagus. Kalau saya datang jam 7:30 tadi ya, terus jam 8 sudah dipanggil, enggak lama kok. Padahal pasiennya banyak sekali. Pelayanannya juga sabar-sabar. Alhamdulillah.